Assalamualaikum Cik Zaki. Saya Nur Rahma dan ini Nur Syikin. Kami daripada kami daripada Pengurusan Industri Kreatif dan Seni Persembahan. Sekarang ni kita orang tengah jalankan tugasan yang diberikan oleh Profesor Asia untuk temubuat temubuat orang industri. Okey, insya-Allah. Terima kasihlah sebab sudi diwawancara oleh kami semua, luangkan masa. Apa yang kita orang dapat tahu macam Cik Zaki macam ada pengalaman yang banyak dalam bidang industri ni, industri kreatif. Jadi kami pilih Cik Zaki untuk ditemubual. Boleh mulakan soalan? Okey. Saya nak tanya. Silakan. Untuk soalan yang pertama, saya nak tanya apakah yang Cik Zaki tahu tentang industri kreatif, pengurusan industri kreatif secara umumnya? Industri kreatif ni adalah bidang yang membabitkan kerja-kerja kreatif. Maknanya kerja-kerja yang kita cipta berdasarkan kepada idea kreatif kita. Maksudnya dalam konteks kita ni, industri kreatif adalah produk yang akan dipersembahkan di skrin TV ataupun di layar perak lah, as a film. Kalau kita tengok industri kreatif ni banyaklah kan, tulisan, even syair, seluka rakyat, semua itu adalah merupakan cabang dalam industri kreatif. Dan I believe that kita punya isu perbincangan kita hari ini akan merujuk kepada screen, television dan film sahaja kan? Ya. Yeah. Okay. Seterusnya, industri kreatif ni sejak bila Encik Zaki mencuburi bidang industri kreatif ni? Daripada mula-mula. Okay, saya adalah graduan Sebaran Am pada ketika itu, yang sekarang ni orang panggil teknologi seni persembahan, apa lagi ya, komunikasi massa kan. So pada ketika itu 1984 saya masuk ITM. Wow, kamu pun belum lahir lagi ya. And then saya graduate 1987. Saya majoring dalam bidang broadcasting, dan broadcasting saya itu menaungi medium television dan radio. Okay, but of course belum tu ada juga lah subjek yang media elektronik, media cetak, surat khabar sebagainya. Okay, selepas itu saya join RTM di bahagian, dia punya unit hiburan TV. Saya menjadi penolong penerbit 7 tahun rasanya saya di RTM. And then saya ke TV3. Di TV3 saya masuk ke jabatan news dan ewas masa, berita dan ewas masa. Saya jadi reporter. Maksudnya jawatan saya pada ketika itu adalah wartawan penyiaran. Okay, dan memang sangat berkaitan lah dengan subjek ataupun kursus saya di ITM tu. Banyak benda baru yang saya belajar ketika saya di tempat kerja. Sebab di college ataupun di institusi yang tinggi tu, kami didedahkan dengan teori. Basically ya, kita ikut buku. Lecturer pun adalah merupakan lecturer yang baru balik daripada luar negara, ada master. Dan pendedahan mereka terhadap lapangan maknanya sangat minimum lah kotnya. Okay, and then alhamdulillah saya seorang yang cepat belajar, saya fast learner sebenarnya. Dan saya di TV3, saya dipindahkan ke Majalah 3, saya terbit Majalah 3. And then saya terpilih sebagai tim awal lah, kita pioneer lah, untuk dokumentari Jejak Rasul kan. Dan di situ asalnya saya mempunyai branding lah kan, because saya terlibat secara langsung sebagai pengarah lokasi, penerbit dan juga
scriptwriter, saya mengolah skrip yang ditulis kawan saya itu. So kalau nak kata overall rasanya dah lebih 30 tahun eh. Dan saya anggap diri saya ni macam macam orang lama lah kot dalam industri kreatif ni. Dan and part of that, memang saya juga terdedah dengan penerbitan filem. Bukanlah saya buat filem, tapi saya banyak bercakap tentang filem. Sebagai panel, menulis tentang filem, mengulas komen. So, terlibat dengan orang filem. So, itu memang merupakan satu perkara yang tidak pernah menjemukan saya. Kan, maknanya jiwa saya yang mula terbentuk masa peringkat kolej dulu terus berkembang sebati dan dah menjadi darah daging saya sampailah pada hari ini. Kan? Okey. Seperti yang kita tahu, pengurusan industri kreatif ni terbagi kepada empat bidang: animasi, media interaktif, filem, muzik. Tapi yang secara realitinya, kami dapat tahu Encik Zaki ni lebih kepada bidang filem. Boleh kami tahu kenapa Encik Zaki memilih filem? Kalau ikut forte saya adalah penerbitan televisyen. Saya started dekat situ. Filem ni saya memanglah saya saya terlibat juga dalam penerbitan filem. Tapi bukanlah sampai peringkat macam saya mengarah macam ni. Saya tak pernah mengarah filem lagi sebelum ni. Saya banyak buat skrip dan saya banyak di belakang tabir. Jadi filem sungguh pun begitu, filem sangat dekat dengan saya. Apabila saya diminta untuk menjadi panel dana Finas. So, kami banyak bercakap tentang filem. Rasanya perkembangan filem tidak terdulu. Sekarang saya semulih mungkin saya cuba sertai okey penerbitan televisyen especially dah okey. Boleh ceritakan sedikit tak pengalaman tentang pengalaman pertama Encik Zaki ketika terlibat dalam industri kreatif ni, terutamanya bidang yang dekat dengan Encik Zaki iaitu filem, pengalaman ketika mengendalikan kerja tersebut? Kita nak direct ke filem eh? Sebab Cik Zaki banyak belajar tentang ilmu yang ada dalam filem, contoh macam script writing dalam filem. Kalau kita nak tengok filem kita pada hari ini, in fact saya baru je tengok KL Special Force dan juga saya baru juga tengok Dan, and of course saya tengok Bidung, dan sebelum tu saya tengok J Revolusi, Polis Evo, and then saya tengok cerita-cerita Makrifat Cinta. Kan hampir semua filem, sama ada filem itu tak best ataupun lebih best, kan saya tengok, because saya suka mengkaji filem, saya suka mengulas filem, dan apa yang saya dapati pada hari ini ialah industri perfilman kita dia macam tak stabil tau, dia tak macam gelombang yang dibawa oleh apa industri perfilman Thailand ataupun even Indonesia. Kita ni macam dalam 10 filem yang diterbitkan, mungkin 2 ataupun 3 saja filem kita yang bagus. Dari segi making kan, dari segi directing, dari segi penggunaan teknologi, alatan cantik, dari segi acting. Tapi kebanyakan filem kita sangatlah tidak berkualiti ya, sorry to say that. Sebab mungkin reason ataupun alasan yang dibagi oleh penerbit filem ialah tak cukup
apa ni dana kewangan kan, dia ada kekangan kat situ. Tapi sebenarnya saya merasakan bahawa itu bukanlah alasan yang utama. Yang pentingnya ialah kita kena jaga storytelling dalam filem itu sendiri, plot dia, main plot dia, and then perwatakan dalam filem kunci bila nak gerak satu babak-babak tu kena ada. Dan ini yang tidak ada dalam banyak saya hairan lah, petinggi yang menawarkan kursus perfilman oleh pensyarah-pensyarah yang ada background sejarah perfilman, tapi dia punya pola perkembangan filem itu sendiri tidak seimbang dengan usaha-usaha kita melahirkan kedua dalam bidang perfilman. Okay. Seterusnya kita teruskan dengan isu cetak rompak yang ada di Malaysia. Apa pendapat Encik Zaki tentang isu cetak rompak yang semakin berluasa sekarang? Basically, cetak rompak apa ni dibuat oleh sebab nak dapatkan apa ni keuntungan tanpa benda yang susah. It's a easy money making lah kita katakan . Sebab you dapat the master, you reprint, you cetak dan you jual secara haram kan. Dan masalahnya sekarang ialah ada pembeli disebabkan oleh harga yang murah dan kualiti pun dah kualiti HD. So pembeli ni tetap ada. Bila ada pembeli, makanya isu cetak rompak ni tidak akan ada penghujung kan. So kenapakah itu berlaku walaupun kita ada banyak kempen untuk mencegah cetak rompak ini? Berbalik kepada pihak berkuasa lah. Dalam kes ni saya rasa is a FINAS, because FINAS memang dia ada unit penguasaan yang kena membentas gejala cetak rompak. Ini apart from that, kita ada KDN. KDN pun dia ada akta cetak rompak yang dia kena pastikan tidak dilanggari dengan sewenang-wenangnya. Dan kita hairan macam mana cetak rompak ni boleh terjadi berulang kali, walaupun dah ada banyak langkah ataupun usaha untuk mencegahnya. Dan sangat menyedihkan apabila dapat tik bahawa yang terlibat dalam cetak rompak tu sendiri, yang jadi mastermind dalam cetak rompak tu sendiri ialah producer tu sendiri kan. Dan ada juga orang yang bertanggungjawab, dia masuk panggung on handphone dan dia capture, dia rakam sepenuhnya dan lepas tu dia viralkan kan. Dan ada pihak pula yang mungkin dia record baik daripada Astro First dan dia print dan dia jual tau pada harga yang lebih murah. Dan ini sebenarnya sangat membunuh kita punya apa ni producer yang dah banyak invest untuk filem masing-masing dan melukis selam-selam kes Grand Breeden, kes Astro First, Astro Shaw. Dia orang pun ada kes-kes di mana filem-filem mereka telah dicetak rompak lebih dahulu kan. Dan sangat menjejaskan pendapatan yang sepatutnya diperoleh oleh pendapatan. Dan benda ni akan beri kesan kepada industri kita secara keseluruhan. Okey, menerusi isu cetak rompak yang berluasa sekarang, selain daripada kempen, langkah daripada FINAS, daripada badan-badan yang berkuasa untuk menghindari masalah ini berlaku, apa lagi bentuk pemasaran yang boleh dilakukan oleh penggiat seni untuk memastikan isu cetak rompak tu boleh dikurangkan? Satu, persatuan industri, sebenarnya banyak kita ada FPAM, contoh pengarahan, kita ada persatuan Profima, pekerja teknikal industri, and then kita ada persatuan pengeluar filem, and then kita ada persatuan pemobil TV Malaysia, and then kita ada Gafim, kita ada karyawan dan sebagainya yang seharusnya memberikan kerjasama secara lebih dekat dengan pihak berkuasa. Dalam kes ni ialah FINAS. Cetak rompak merupakan satu operasi yang sangat licik ya sebenarnya.
dia orang boleh operate di mana-mana sahaja dan ini menyebabkan sukar kita nak pesan. Kalau ada rakaman haram, rakaman oleh kru-kru yang tidak mendapat permit ataupun lesen daripada pihak berkuasa, kita boleh kesan sebab mereka tengah syuting di lokasi. Tapi cerita rompak is a different case. Kan? Dan saya rasa penalty ya ataupun hukuman untuk mereka yang mencetak rompak ni adalah ditambah ataupun hukuman penjaranya ditambah supaya mereka tidak berani lagi untuk melakukan demikian. And of course dengan kempen-kempen yang ada di India, masyarakat hendaklah aware ataupun simpati dengan industri perfilman ini. Dan sebab bagaimanakah kita nak menyemarak industri, kita nak mengimbangi pendapatan bukan sahaja pada pengusaha tapi pada pelucat ika, kepada karyawan-karyawan below the line. Kalau pendapatan-pendapatan yang sepatutnya diperoleh telah hilang begitu saja disebabkan oleh terompak. Dan sangat perlu dunia mengetahui bahawa Malaysia ni antara top 5 negara yang tidak menghalang kita rompak kan. Okey, untuk soalan yang terakhir, apakah harapan Cik Zaki terhadap potensi pengurusan industri kreatif pada masa akan datang? Kita ada potensi lah, kita ada prospek lah jika kita melihat kepada suasana institusi pengadilan tinggi yang semakin banyak menawarkan jurusan perfilman lah, event penyiaran dan sebagainya, populariti industri ini pun semakin meluas. Semua orang nak jadi bintang filem, semua orang nak jadi pengarah, ramai yang nak bekerja dalam industri kreatif dan kru dan sebagainya. So prospek tu ada kan. Bila kita cakap tentang media kreatif, sebenarnya ia merupakan satu dunia yang tidak ada sempadan kan, ada tidak ada penghujung dia. You can follow, you can manage and you can create kan, create mencipta peluang-peluang pendapatan melalui industri kreatif sebenarnya juga ada kan, dengan online produk sekarang ni. In fact banyak karya-karya, banyak karya kreatif yang boleh dipersembahkan tanpa batasan di maya. Dan ini hendaklah diambil kesempatan oleh anak-anak muda yang mungkin ada background dalam bidang filem, bidang penyiaran, untuk mereka mencari Okey. Itu saja soalan yang kami nak wawancara. Di syarikat pendidikan dan sebagainya. So, kerajaan pun rasanya semakin memberikan perhatian kepada industri ini, dan banyak stesen TV yang mungkin akan lahir sebab masing-masing merasakan bahawa ini adalah satu bidang yang tidak boleh disekat-sekat kan, because it's a world interest. Bila kita tengok negara-negara luar, begitu dia punya apa senario ni, kita pun more or less kita cuba nak ikut. Kalaulah satu hari nanti kita menjadi lebih hebat daripada negara-negara jiran, saya rasa pada ketika itu kita akan merasa sangat berterima kasih kepada MTS yang melahirkan bakal-bakal graduan dalam bidang ini. So untuk soalan kamu tadi, memang prospek dalam bidang ini sangat tinggi. Itu saja soalan yang nak kami ajukan. Lagi sekali terima kasih sebab sudi wawancara dengan kami, dan kami sangat bangga dengan apa yang Encik Zaki beritahu, perolehi ilmu yang dapat dari segi bidang pengurusan industri kreatif ini. InsyaAllah satu hari nanti kami akan jejak kejayaan itu. Okay, terima kasih Encik Zaki. Okey, sama-sama. Dan saya pun mengharapkan you all lah, pelajar-pelajar pengurusan
pengurusan industri kreatif akan muncul sebagai pegiat industri yang yang hebat kan? InsyaAllah. Supaya kita lebih lebih cemerlang kan? Dalam industri kreatif ini. Aku sebenarnya perfilman dan yang saya nampak diberikan ajakan pada lima dan yang saya nampak harus diberi ajakan pada lima kan? Dan you all adalah orang-orang yang terima kasih kerana sudi memilih saya